Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis ingin lihat hasilnya uji seal ya. Seal ini. Ini isinya oli macam-macam, yang di dalamnya ada sealnya. Cek, jelaskan nanti. Ini kondisinya penulis selalu taruh gini ya. Penulis sengaja taruh di bawah sinar matahari. Oh, jemuran ya. Taruh jemuran karena apa? Karena penulis temukan kondisinya seal itu ternyata tidak berubah walau sudah beberapa minggu ya di dalamnya. Jadi penulis taruh di bawah gini, kondisinya sangat panas. Nah, ini kita teruskan lagi ya. Ya, jadi yang penulis pergunakan pembanding adalah ini ya. Ini ukuran aslinya, kita lihat apakah di selotip itu membuat ukurannya lebih kecil. Ini mestinya standarnya tinggi karena penulis beli di spesialis apa jenisnya seal ya. Jadi ukuran dari beberapa produk itu mesti sama. Ini ya, banyak sama ukurannya. Sama persis ya ukurannya ya. Kita lihat ukurannya satu aja biar nggak repot-repot. Ini sih ya, sama. Jadi seal itu sama. Terus yang kecilnya juga. Sama persis ya. Bisa kelihatan enggak? Sama persis ya kalau penulis lihat ya. Jadi di selotip nggak merubah ukurannya. Wes, itu untuk konfirmasinya. Sekarang tanggal 18 Februari. Percobaan kalau nggak salah tanggal 12 Desember ya. Kondisi berarti hampir berapa? Kondisinya berarti kira-kira hampir 2 bulan ya pemakaiannya ya. Bisa kelihatan enggak ya? Ya, semoga-moga kelihatan. Kita mulai dari mana ini? Ini Mestran Super ya. Apa berubah ukurannya? Sayang sulit ya. Apa pakai kamera satunya aja ya, yang bisa lihat brightness. Sebentar. Ya, moga-moga ini pakai yang kamera ini bisa lebih jelas. Ini tidak terlihat perubahan ukuran ya. Ini satu nih. Terus yang apa satunya lagi? Yang satunya lagi kayaknya apa ini jadi lebih kecil ya?
nggak kelihatan ada perubahan ukuran, tapi kalau misalnya ada, jadi sedikit lebih kecil. Enggak. Ya, kalaupun ada, jadi sedikit lebih kecil ya. Zoom aja ya. Ya, ya, kayaknya lebih kecil sedikit ya, tapi sedikit sekali. Ini meseran super. Ya, ya wis lah itu ya. Oh ya, yang kecil ini Viton ya. Di lapaknya disebut FKM atau Viton. Yang ini, yang besar ini NR70, yang mestinya NR itu natural rubber, karet alami. Ya wis, ini kesimpulannya agak sedikit lebih kecil. Terus nggak inget-inget soalnya botolnya akeh. Ini Mesran Super. Terus ini Senexo Bus. Ini kayak nggak ada perubahan ukuran ya. Yang Viton ini mestinya lebih tahan. Maaf ya, penulis mungkin nggak bisa lihat sebaik kalau lagi ngerekam video. Jadi kalau penilaian real gini salah ya, silahkan dibandingkan dari videonya sendiri ya. Penulis usahakan biar bisa lihat detail lah pemirsa ya. Ya wis, ini hasilnya dari oli Senexo atau Bus. Penulis kasih tanda gitu soalnya pabriknya sama, warnanya sama, sifat olinya sama. Kok enak beda nih, cipanggangnya sama-sama, wis betul-betul sama. Ini KCO ya. Nah, KCO ini campurannya minyak sawit dan minyak sawit dan minyak jagung. Untuk Vitonnya sama ya kayaknya ya. Aduh, wis. Entahlah, ini ukurannya mungkin tambah kecil sedikit ya. Wis, kembalikan lagi. Mungkin perlu dikocok ya. Ravenol TSI. Maaf ya, penulis enggak rubah zoomnya ya.
mencapai 0 TSI. Kayaknya tambah kecil ya. Entahlah ya, pemirsa yang bisa lihat lebih detail, nulis nggak bisa. Yang pitonnya kayak nggak berubah. Ya, wis ini untuk Ravenol TSI. Ini, wah tulisannya jadi hilang ya, CCO Korn ya. Ukuran ya wis ya, entah yang hasilnya kayak gimana, maaf ya barangnya gak begitu jelas, maaf kalau videonya ini jadi video kacau ini ya. Ini Fastron sintetik, ini maksudnya Fastron full sintetik yang 0W50 ya, sing harganya 200.000. Sama kayaknya ya. Fastron full sintetik, minyak rem Restone. Kayaknya sih lebih kecil ya, entahlah wis. Yang fitonya mestinya nggak berubah bahannya. Ini minyak rem AHM. Deh, kayaknya lebih besar ya. Iya ya. Kayaknya lebih besar. Iya ya, kayaknya lebih besar. Yang piton sama persis. Ini minyak goreng camar. Kayaknya sih lebih kecil. Terus pitonnya, kalau pitonnya kayaknya pas semuanya. Dianas canola ya, minyak goreng. Kayaknya lebih kecil ya. Ya, kayaknya lebih kecil. Yang fitonnya enggak. Fastron diesel.
susah sekali ya ngukurnya ya. Yes, itu. Ini Delvac One. Jadi lebih kecil mungkin ya. Ini yang Bimoli ya. Jadi lebih kecil kayaknya. Pitonnya kayak lebih besar pitonnya, entahlah. Ini shell Rimula R4X. Nggak kelihatan bedanya. Yang piton juga nggak kelihatan bedanya. Ini Rorat EPA 90. Ini kok tutupnya apa nih? Oh ini Mesran SI40 ya, nggak penulis kasih kabel ya. Ini Mesran SI40. Kayaknya jadi lebih kecil ya. Ya sebentar, Diana Scorn minyak goreng juga. Kayak lebih besar ya. Entahlah. Kalau yang Viton ini seringnya yang anu ya, nggak berubah sama sekali ya. Minyak rem jumbo. Yeah.
Tambah besar kayaknya ya. Iya ya, piton juga tambah besar. Aduh lah, mungkin ini ujinya perlu dilakukan sampai 1,5 tahun. Ini Eneos molybdenum. Gak makin besar, entahlah. Makin besar. Terus terakhir Sabrina. Aduh, ya wis bingung lah terus. Ya wis, itulah hasil uji seal ya. Penulis nggak bisa simpulkan apa-apa yang dari kamera yang lebih jelas hasilnya. Semoga bisa lihat hasilnya nanti di kamera. Yang jelas hasil ujinya beda dengan yang dilakukan Sopo wis lali jeneng wong iso. Jadi hasil uji seal kali ini dilakukan dengan bermacam minyak ya, ada minyak goreng, sorry, ada minyak goreng, ada minyak rem, ada oli diesel, minyak gorengnya juga bukan minyak sawit tok, minyak jagung ada, minyak panela juga ada, minyak remnya juga yang untuk motor langsung, ada Castron, oli mahal juga ada, Delvac One, ini oli yang ada mineralnya juga, oli grup satunya juga, Castron sintetik juga ada. Eneos molybdenum, oli murah Mesran Super juga ada. Tapi ya hasilnya apa ya? Entah bisa dibilang ada kesimpulannya atau enggak ini ya, karena hasilnya enggak bisa disimpulkan ya. Sulit disimpulkan. Jadi ya silahkan disimpulkan sendirilah. Ini wis rencana apa ya? Penulis mau jemur lagi wis. Jadi rencana penulis mau jemur lagi ini. Entah mungkin 1,5 tahun lagi dilihat lagi hasilnya gimana. Jadi yang sementara ini enggak ketahuan lah kalau menurut penulis. Ya wis, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes.